Halo bosku. Halo. Hari ini saya sama Bang Deddy nih. Kebetulan kita mau ngomongin soal tembakau ya. Jadi kita tahu bahwasannya Sumatera Utara ini dulunya wilayah yang memproduksi tembakau dan memiliki beberapa kebun tembakau. Salah satu perusahaan tembakau terbesar di Sumatera itu adalah Delimas Kapits yang sekarang ya sudah tak jaya lagi seperti dulu. Delimas Kapits ini kita tahu didirikan oleh Belanda pada tahun sekitar 1869 kalau nggak salah. Jadi hanya tinggal beberapa saja perusahaan-perusahaan tembakau yang masih menanam dan memproduksi tembakau. Kebetulan hari ini Bang Deddy membawa beberapa daun tembakau yang mungkin nanti akan kita coba linting menjadi cerutu ya, walaupun bukan cerutu kayak cerutu Kuba ya kan. Ini cerutu Wong Deso. Nah, ini tembakaunya coba dikasih lihat, Cek. Ini tembakaunya ya, asli tembakau nih. Itu asli tembakau. Jadi ada beberapa helai yang mungkin coba kita mau buat ya. Ini tembakau asli loh. Dari sisa-sisa kejayaan Delimas Kapits yang ada di Sumatera Utara. Nah, untuk membuat satu produk cerutu itu susah-susah gampang. Ya, pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan daunnya ini ya. Jadi daun ini kan punya batang ya, ini batang. Nih, batangnya ini. Ini tulang-tulangnya lah ya. Ini nanti dibersihkan dulu, nanti diambil daunnya. Nah, sekarang kita mau coba linting ya, Cik. Kita coba linting ya, karena pemain lama juga nih. Udah lama nggak main. Jadi mau kita linting, ayo bagaimana cara melintingnya? Ayo kita saksikan. Jadi kita mulai dari proses pertama. Kita gunting pelan-pelan untuk daun tembakaunya, untuk membersihkan apanya ya, tulang-tulangnya ya, batangnya. Tulangnya boleh dibantu, Cik? Ini kita ambil dari ujung ya. Dari ujung digunting pelan-pelan sampai dia ke ujung nanti. Oke. Ini sengaja kita basahi ya. Sengaja kita basahi biar daunnya itu nggak gampang hancur, agar lebih lentur. Ini yang jadi, ini yang sudah kita potong. Sudah kita potong ya. Terus satu lagi kita bersihkan. Ambil harus pelan-pelan nih bosku, agar dia nggak sobek. Harus pelan-pelan. Pakai pisau pun sebenarnya bisa ya. Pakai pisau sebenarnya bisa, namun lebih efisien saya rasa pakai gunting. Ya. Sedikit lagi. Oke. Nah, ini yang kita buang. Ini batangnya kita buang. Jadinya itu begini kayak tadi. Oke, untuk memulainya. Daun yang lain nih, iya, untuk pengisi tengahnya ya. Jadi ini kita gunting lagi ya. Nah, ini untuk isi dalamannya. Ini untuk isi dalamannya. Nah, ini nggak apa-apa kita cacah-cacah ya, karena untuk isi dalamannya. Oke, untuk isi dalamannya. Caca ya. Oke, jadi setelah kita pisahkan tadi dari batangnya ini, nah ini untuk isian tengahnya mau kita caca ya, caca pakai gunting, karena ini
tembakau-tembakau kualitas standar lah ya kan. Kualitas standar, jadi ya you know lah kayak mana kan. Ini diguntingin ya, untuk isi yang tengahnya nanti terus. Oke, nah setelah dicacah saatnya untuk mulai menggulung. Itu caranya cukup mudah ya. Jadi ini cara kami ya, cara kami. Jadi kalau cara-cara orang profesional mungkin lain lagi. Kalau yang profesional itu dia cukup ditekuk gini, langsung digulung. Tapi kami biar lebih mudah itu kami cacah sedikit biar lebih lama, biar lebih lama juga. Terus juga biar cepat kering sebenarnya. Ini kita buat yang agak kecil ya, nggak besar-besar kali. Kecil, jadi dimulai dari ini. Ini kita siapkan gini. Kita mulai dari ujungnya, dari ujung sini ya, dari ujung sini biar lebih gampang. Ini. Oke. Ya, dia harus pelan-pelan ya. Harus ketat, seketat sempak baru. Seketat sempak baru. Oke, ini agak ditarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan bos. Oke, nah, kita dibantu lembu ya. Tapi kalau yang profesional nggak perlu dibantu. Dan kita kan amatir bos. Kita amatir bos. Jadi kita perlu bantuan. Lemet Nagasari. Nah ini sini. Nah ini dia harus kita ginikan lagi biar dia padat. Padat biar maknyos. Ini untuk ukuran yang kecil ya. Ukuran yang kecil. Kalau yang ukuran besar bisa juga kita buat. Cuman bahan baku kita kebetulan terbatas karena kemarin ini juga pemberian dari orang-orang perkebunan ya, karena ada teman kita yang diikutan ke sana, jadi dikasih buah tangan lah beberapa helai daun tembakau ya. Jadi kita manfaatkan yang ada dan kita buat konten. Ya kan ya. Untuk yang kecil itu jadinya begini ya, nih. Nah, begini kayak coklat ya. Ini yang kecil. Sebenarnya ada yang sudah jadi kemarin kita coba yang agak lebih besar. Mana Cik? Bisa ditunjukkan Cik? Tuh, ini agak yang sedang ya. Ini ukuran sedang. Pasti agak dekat. Iya. Nah, ini yang ukuran sedang ya. Ada juga yang ukuran besar. Nah, ini ya kayak molen Arab ya. Molen Arab. Bisa buat geli-geli juga nih bos Gio. Nah, jadi ada dua produksi kita yang sudah jadi sebenarnya. Nah ini dia, yang satu yang agak sedikit kecil, satu lagi yang ukurannya agak besar. Nah, yang tadi yang barusan kita gulung ini tuh ukuran kecil, jadi tinggal digunting saja ujungnya begini. Ini digunting begini. Pasti tembakau ini ya, jadi cuman rasanya kita belum coba ya, karena ya belum kering. Nah, tadi kita sengaja kita basahi biar lebih mudah gulungnya ya Cik. Cuaca pun hujan pula tadi. Cuaca hujan ya, betul, tadi mau jemur nggak sempat. Jadi gitu bosku, ini dia. Nah ini bermodalkan beberapa helai daun tembakau kita sudah bisa membuat cerutu ala-ala Indonesia. Jadi bosku nanti kalau ini sudah kering mungkin Bang Deddy lah bakal coba duluan karena dia penasaran katanya. Jadi ini dia hasilnya bosku. Cukup
bagus ya Cik? Bagus. Jadi buat teman-teman karya dan musik. Iya, karena harga cukai rokok sekarang itu mahal ya kan, Cik? Rokok mahal. Coba kita pun coba-coba cari alternatif ya, asal jangan begele ya. Kita nggak boleh, walaupun ganja saat ini tengah menjadi polemik, namun ganja tetap dilarang ya, karena masih ada di dalam undang-undang narkotika. Ya ganja walaupun kita tahu ya kan nggak separah sabu-sabu yang perlu ditembak mati itu sebenarnya. Bibi sabu ya cuy. Nah itu, ini dia bosku sudah jadi ya. Oke, cukup sekian konten kita kali ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe. Oke, bosku. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe.